Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perhatian kepada semua penduduk. Berikut adalah panduan keselamatan ketika menghadapi banjir. Letakkan dokumen penting dalam bekas kali air dan simpan di tempat yang selamat. Sediakan barang keperluan asas seperti obat-obatan, lampu sulo dan alatan kebersihan diri. Pindah ke pusat penempatan sementara apabila diarahkan berbuat demikian. Pastikan bekalan elektrik, gas dan air cukup semasa meninggalkan rumah. Pastikan ahli keluarga terutamanya kanak-kanak tidak bermain air banjir. Elakkan daripada menyentuh peranti elektrik jika anda berada dalam keadaan basah atau sedang berdiri di dalam air. Bila berada di pusat pemindahan sementara, pastikan mematuhi SOP dengan menjaga penjarakan fizikal 1 meter antara satu sama lain, sentiasa memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan bahasa ini dari Pejabat Penerangan Daerah Kemaman. Sekian, terima kasih dan harap...